Oke, okay, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban uh, alpha alfa atau delta. Kita cek ya. Ada juga Charlie. Oke, okay. seperti biasa cari predikat dulu teman-teman. Di situ ada are attempting. Subjeknya designers. Kemudian nggak ada predikat lagi. Nggak ada juga conjunction. Artinya kalimat sudah lengkap teman-teman ya. Nah, tapi kalau kita lihat di setelah titik-titik itu ada kata benda yaitu modern offices. Nah di sebelum predikat itu tidak boleh ada dua kata benda karena nanti uh, fungsinya sebagai apa nggak jelas. Apalagi kata benda yang di depan yang sebelumnya koma itu kata benda selain manusia, sedangkan yang setelah koma di subjek itu adalah kata benda manusia itu bertentangan teman-teman. Nah ini berarti nggak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda ya karena nanti double subjeknya maka harus dirubah jadi keterangan caranya gimana tambahkan preposisi di sebelumnya jadi cari A, B, C, D yang preposisi teman-teman nah di pilihan ganda preposisi itu cuma satu ya yaitu yang Charlie Nah kalau yang alfa sama bravo itu conjunction sedangkan subjek predikat cuma satu nggak bisa kalau yang Delta itu keterangan Nah, keterangan itu tidak merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan, teman-teman yang merubah kelas kata itu adalah tugasnya preposisi. Jadi jawabannya Charlie ya. Nah nanti kalau dibaca, with modern offices becoming more mechanized, designers are attempting to personalize them with former less severe interiors. Kalau diartikan bersamaan dengan gitu ya kantor-kantor modern yang semakin menjadi bermesin atau yang menjadi semakin bermesin. Maksudnya dalamnya itu banyak elektronik-elektronik gitu ya. Para desainer ruangan itu sedang berusaha untuk uh, menyesuaikan kantor-kantor uh, modern tadi dengan interior- interior yang tidak terlalu banyak ukiran alias santai. Seperti itu, oke. Jadi, jawabannya Charlie, teman-teman. Lanjut ke number 5. Dicoba dulu, 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, okay, thumbs up. Baik, ada jawaban alfa, ada juga delta, ada juga bravo ya. Kita cek, teman-teman. Seperti biasa, cari predikat dulu. Di situ ada can be cultivated. Auxiliary, auxiliary verb. Subjeknya daily list. Nggak ada predikat lagi ya. Nah, tapi kalau kita lihat sebelumnya koma itu ada kata benda, teman-teman. Kalau teman-teman menemukan ada kata berakhiran dengan kata nes, -nes. 95% itu adalah kata benda. Nah ini kata benda teman-teman. Nah ini nggak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda ya. Kenapa? Karena nanti double, uh, double subject. Oke, jadi ini harus dirubah menjadi kata keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di titik-titik atau di sebelumnya. Oke, carikan D yang ada preposisinya. Alfa nggak bisa, itu kata sifat. Oke, nanti dia tetap menjadi subjek. Kemudian kalau yang Bravo, nah since itu sebenarnya bisa menjadi preposisi, teman-teman. Nah kenapa saya bilang sebenarnya bisa? Karena since yang uh, dia preposisi itu setelahnya diikuti kata benda waktu. Misalnya tahun, misalnya peristiwa, kejadian gitu ya, atau event. Kejadian di masa lalu misalnya. Itu baru bisa, since artinya preposisi. Nah tapi kalau setelahnya itu bukan diikuti kata benda waktu, contohnya hardiness ya teman-teman. Since itu artinya adalah karena. Nah karena yang since itu dia adalah conjunction. Kita nggak butuh conjunction ya kalau subjek predikatnya cuma satu. Nah kalau yang Charlie ada double predikat lagi. Kita nggak butuh yang Charlie ya karena nanti predikatnya ada dua. Sedangkan di soal nggak ada conjunction. Di pilihan Charlie juga nggak ada conjunction. Nah jawabannya yang delta teman-teman. Itu preposisinya dikata because of. Nah, nanti kalau dibaca, because of their hardiness, daily list can be cultivated particularly easily. Nah, kalau diartikan karena kemampuan hidupnya yang baik atau kemampuan bertahan hidupnya yang baik, daily list itu dapat dibudidayakan atau di apa ya, di di cultivated itu ya kayak dibudidayakan gitu ya. Cenderung dengan mudah seperti itu. Oke, lanjut ke number 6. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, okay, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya, teman-teman. Dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Delta, ada juga Charlie. Mari kita cek di situ. Ada predikat um, "developed" ya. Subjeknya adalah "the technology", teman-teman. Kemudian sudah tidak ada penanda predikat lagi, ataupun conjunction hati-hati dengan "that" ya, teman-teman. Atau gini, kalau teman-teman menemukan ada "that of", "that of" itu bukan conjunction. Oke, okay, itu adalah pre uh, pronoun. Nah, kata ganti tempatnya di depan sebelumnya uh, predikat itu gak jelas fungsinya sebagai apa? Karena di soal sudah ada subjek, teman-teman. Nah, ini nggak bisa dibiarkan tetap menjadi kata ganti ya. Uh, caranya gimana supaya dia uh, berubah kelas kata? Sebelumnya ditambahkan preposisi. Cari A B C D yang preposisi. Nah, A B C D yang preposisi itu cuma satu, teman-teman. Yaitu yang delta. Jadi, jawabannya delta. ya. Kalau yang alfa sama Bravo, itu dia adalah kata sifat. Ini semuanya artinya sama, teman-teman. Oke, artinya uh, berbeda atau tidak sama? Yang alfa sama Bravo, itu kata sifat, artinya berbeda. Tapi kita nggak butuh kata sifat, ya. Kata sifat itu nggak boleh ketemu sama kata ganti, teman-teman. Itu bedanya kata ganti sama kata benda. Kalau kata benda boleh ditambahkan kata sifat sebelumnya, tapi kalau kata ganti jangan ya berarti alfa sama bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie not likely itu keterangan atau adverb. Nah adverb itu tidak merubah kata setelahnya menjadi adverb yang lain, ya Charlie nggak bisa. Nah jawabannya adalah delta. Nanti kalau dibaca, unlike that of iron construction, the technology for constructing buildings with reinforced concrete developed rather rapidly. Kalau diartikan, tidak seperti itu, maksudnya tidak seperti Uh, teknologi pada pembangunan besi menggunakan besi gitu ya, teknologi untuk mendirikan bangunan dengan beton uh, pendukung berkembang uh, lebih cepat atau agak dengan cepat, dengan agak cepat seperti itu. Oke jawabannya delta. Lanjut ke nomor seven. Silakan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, okay, 30 detik sudah habis, silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat. Ada jawaban delta, delta, dan semuanya menjawab delta. Ya, jawabannya memang delta ya teman-teman, good job. Dan nanti kalau dibaca, Copper sulfate spread in judicious amounts uh, kills algae uh, without harming fish or aquatic invertebrates. Kalau diartikan, Copper sulfate yang disebarkan dalam jumlah yang cukup membunuh alga tanpa, membahayakan ikan atau invertebrata invertebrata air. Intinya di situ kita butuh preposisi ya. Karena ada dua objek yaitu algi sama jeren berupa harming fish. Yaitu supaya nggak double maka yang sebelumnya ada titik-titiknya kita rubah menjadi keterangan tambahkan preposisi. Seperti itu. Number eight silahkan teman-teman. Sama ya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman. Oke, okay, tiga detik sudah habis. ada jawaban Alfa, mari kita cek ya. Ada juga delta, kita cek bersama teman-teman. Caranya sama, cari predikat dulu. Di situ ada sport, artinya sama kayak help atau support, yaitu membantu atau mendukung gitu ya. Soal adalah uh, the development, kemudian hati-hati nah, dengan kata "with which" teman-teman itu memang kelihatannya seperti conjunction, tapi kalau setelahnya nggak ada subjek predikat, itu jangan dianggap conjunction. Lewatin aja ya. Kenapa? Karena nanti di hari ke-10 kita akan belajar mengenai pemendekan anak kalimat. Nah, beberapa conjunction itu kalau sudah dipendekkan harus tetap ada. Nah, ini sudah dipendekkan. Subjek predikatnya udah nggak ada. Nah, tapi itu sudah dipendekkan jadi to satu. 1. Nanti kita belajar di hari ke-10. Intinya kalau teman-teman menemukan kata yang mirip conjunction, tapi, kalau setelahnya nggak ada subjek predikatnya, itu jangan dianggap conjunction. Oke, okay? nah, berarti intinya kalimat sudah lengkap, ya. Subjek predikat nggak ada masalah dengan kalimat. Nah, titik-titik berada di setelahnya preposisi, yaitu for, teman-teman. Masih ingat preposisi itu? Setelahnya harus ada objeknya, harus ada kata bendanya. Oke, okay? sebelum dia nabrak preposisi yang baru atau bagian kalimat yang lain ya misalnya predikat kah, atau misalnya keterangan lah kah atau objek kah dan seterusnya ya nah tapi kalau kita lihat di pilihan ganda itu panjang-panjang nah maka cari berarti yang bisa menjelaskan kata benda kemarin materi kita kemarin cari kata sifat dan kata benda kan yang bisa menjelaskan kata benda itu kan kata sifat teman-teman jadi cari yang urutannya kata sifat dulu baru kata benda yang alfa ada kata sifat more, ada accurate juga uh, kata sifat, tapi nggak ada kata benda. Dia nabrak preposisi lagi yaitu dan. nggak bisa ya, yang alfa teman-teman, karena harus ada kata benda dulu sebelum nabrak preposisi. Nausia ma sebelum nabrak preposisi yang lain, gitu ya. Alpha nggak bisa. Kalau yang Bravo more itu adalah uh, penanda jumlah atau kardinal. Ada accurate itu deskriptif. Kemudian kata bendanya adalah sundial. Jadi kemungkinan Bravo bisa. Oke? Okay. Kalau yang Charlie ada kata benda sundial sebenarnya boleh, tapi di situ ada keterangan cara, teman-teman. Keterangan cara itu bukan menjelaskan kata benda, tapi dia menjelaskan kata kerja. Nah, sedangkan di situ yang uh, C itu ada kata benda sebelumnya. Jadi Charlie nggak bisa, teman-teman. Oke? Okay. Kalau yang delta di situ ada more accurately dan sama, enggak ada kata benda sebelum nabrak preposisi lagi yaitu then. Ya udah berarti jawabannya yang bravo, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca uh, the development of mechanical timepieces spurred the search for more accurate sundials with which to regulate them. Kalau diartikan perkembangan dari uh, alat penanda waktu mekanik me, apa, mendukung gitu ya atau membantu penelitian atau pencarian atas uh, sandial sandial yang akurat yang lebih banyak yang dengan itu uh, maksudnya yang dengan sandial sandial tadi itu dipakai untuk mengatur uh, mechanical timepieces maksudnya itu prinsipnya sama cara kerjanya sama seperti itu yaitu untuk menunjukkan waktu sandial itu dulu sebelum ada jam ya teman-teman itu orang dulu itu memberitahu waktu menggunakan bayangan matahari. Nah alat-alatnya namanya sundial seperti itu. Oke lanjut lagi ke nomor 9. Silahkan teman-teman dicoba lagi ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, okay, time's up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Bravo, ada juga Charlie, ada juga Alpha. Mari kita cek ya teman-teman. Nah, ini masalahnya agak rumit teman-teman. Jadi gini, caranya sama sih. Cari predikat dulu, di situ ada was, subjeknya Manchester ya. Nggak ada predikat lagi, gak ada juga conjunction, artinya kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di sebelumnya subjek Manchester atau di setelahnya titik-titik itu ada kata benda one time nggak bisa kita biarkan tetap jadi kata benda ya. Harus kita rubah jadi keterangan caranya gimana dimasukkan preposisi di sini. Sayangnya pilihan A, B, C, D itu semuanya preposisi teman-teman. Kalau ada masalah seperti ini berarti mau nggak mau. Ada sebenarnya ada dua cara sih. Bisa dengan cara mengartikan ya. Nah tapi ini nggak bisa teman-teman. Diartikan ini nggak bisa. Ini satu-satunya adalah dengan cara melihat kamus. Sebentar saya bukakan kamus ya. Um, oh ya, tolong saya dikasih tahu kalau layarnya teman-teman sudah uh, pindah ke kamus. teman-teman. Oke, okay, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus ya. Oke, okay, thank you, Miss. Uh, thank you, teman-teman. Kita cari kata time yaitu kata in, bendanya yang dijelaskan tadi. Kita cari time. Nah, itu masuknya nanti itu di fixed expression. Makanya di strukturnya uh, Tufel itu namanya adalah TOEFL uh, sorry, structure and written expression. Nah, ini masuk ke bab written expression, teman-teman. Written expression itu udah fixed expression yang nggak bisa kita otak-atik. Nah, nanti ngelihatnya yang tulisan hitam-hitam seperti ini, expression expression itu. Kita cari one time yang ada one time ya biasanya di bawah ya. Nah, kayak gini di nanti ada tanda petik eh sorry kata tanda petik, tanda panah tanda panah seperti ini. Nah, kita cari yang ada one time ya. Nomor 16 ya, teman-teman. Di sini. Nah, gandengannya one time itu adalah at. Oke, okay? jadi at one time. Nah, tapi di soal yang asli dari ITS saya belum pernah menemukan yang seperti ini. Oke. Okay? Kalau yang dari ITS itu yang uh, preposition yang biasanya ada sih teman-teman, namanya kan kayak gini, namanya collocation ya, gandengan yang udah fix. Oke, okay? contohnya adalah depend. Masih tahu nggak teman-teman? Depend itu setelahnya gandengannya apa? On. Iya betul. On itu udah jadi satu. Atau pakai uh, upon nggak apa-apa. Tulisannya upon ya, tapi jarang banget. Yang sering itu depend on nah itu biasanya nanti ini diganti kalau di soal error analisis kalau di soal yang asli dari sorry kalau yang asli dari ITS yang bagian pertama yang teman-teman disuruh melengkapi bagian kalimat yang hilang itu jenis soal ini nggak kelu nggak pernah keluar teman-teman tapi kalau di error analysis, analisis gandengannya itu biasanya keluar nah itu masalah vocab lagi nanti seperti itu collocation itu masalah vocab teman-teman oke okay, semakin sering teman-teman ketemu dengan depend oh gandengannya on depend on depend on lama-lama teman-teman nanti kalau ketemu yang lain agak agak apa ya, agak aneh gitu. Kok pen tuh ya, nggak pernah dengar nah itu berarti. Terus terutama kalau tuhnya di garis bawah oh berarti itu yang salah. Misalkan seperti itu. Jadi itu ke vocab teman-teman. Oke. Okay. Jadi jawabannya nomor tadi adalah add ya. Kita kembali ke ppt tadi. Cari yang add tadi yang apa? Sebentar ya. Oke. Okay, tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke powerpoint. Hmm. Oke, okay, thank you Miss. Nah, jadi jawabannya yang bravo ya, teman-teman, at. Nah, nanti kalau dibaca at one time, Manchester was the home of the most productive cotton mills in the world. Kalau diartikan, pernah gitu ya, pada satu masa gitu ya. Manchester merupakan rumah bagi pabrik-pabrik uh, kapas terbesar atau yang paling produktif di dunia. Seperti itu. Oke, terakhir teman-teman nomor 10 dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, okay, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta, delta, ada juga Charlie. Mari kita cek bersama. Di situ ada predikat absorb, artinya menyerap. Subjeknya all organisms, all living organisms ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga nggak ada conjunction. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Titik-titik di situ berada di sebelum kata benda. Sebelumnya titik-titik ada kata benda juga. Nah, ini pemborosan kata benda, teman-teman. Mas, supaya nggak boros, maka kata benda kedua kita rubah jadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi di titik-titik. Sayangnya, teman-teman, Bravo, Charlie, sama Delta itu semuanya preposisi. Kalau misalnya teman-teman menemukan kasus seperti ini, dan bukan gandengan dengan waktu yang tadi ya, berarti kita bisa menggunakan dengan cara mengartikan. Oke, okay. nah, tapi tenang aja. Kalau di soal yang asli dari ITS eh, sama teman-teman, soal yang mengartikan ini jarang banget, walaupun ada. Tapi kalau preposition, saya belum pernah menemukan. seperti itu, ya. Nah, ini nanti kalau diartikan satu-satu, misalkan yang Bravo kita masukkan di titik-titik, teman-teman, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon atau karbon. Ya, uh, tentang uh, keberadaan mereka atau hidup mereka, kan nggak enak, ya, berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie around itu di sekitar. Semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sekitar hidup mereka. Kan nggak enak, teman-teman. Atau mungkin masih bisa sih. Atau kita cek dulu yang delta. Kalau yang delta, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sepanjang hidup mereka. Nah, kalau teman-teman ragu antara Charlie atau delta, cari kata kunci lain di soal, di situ ada kata constantly, artinya secara terus-menerus. Berarti ini merujuk ke waktu ya, bukan ke tempat, teman-teman. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Kalau yang around their existence di sekitar keberadaan mereka atau di sekitar hidup mereka itu kan tempat. Oke, okay? sedangkan throughout their existence itu di seluruh atau di sepanjang uh, hidup mereka itu waktu. Nah, berarti yang paling tepat constantly tadi secara terus-menerus itu merujuknya ke waktu. Jadi jawabannya delta. Nah, nanti kalau dibaca, all living organisms constantly absorb carbon 14 throughout their existence. Kalau diartikan, semua makhluk hidup secara terus-menerus menyerap radiokarbon di sepanjang hidup mereka. Seperti itu. Nah mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai keterangan ataupun kelas kata yang lain. Karena kelas kata kita sudah selesai teman-teman. Ada tujuh kelas kata yang sudah kita pelajari. Yang pertama kata benda, kalau nggak subjek ya objek tempatnya ya. Kata kerja, kalau uh, tempatnya predikat tapi nggak semuanya bisa jadi predikat bentuknya ya. Uh, hanya verb 1, verb SIS, verb 2, sama auxiliary verb saja. Kemudian ada juga kata ganti. Kata ganti itu mengganti kata benda entah di subjek, entah di objek. Kemudian ada conjunction, menghubungkan dua SP, kemudian ada kata sifat, tempatnya titik-titiknya di sebelum kata benda. Tapi kalau kata bendanya double, berarti itu preposisi ya, teman-teman, bukan kata sifat. Oke, okay. kemudian yang terakhir, kalau bukan di sebelum kata benda, belum, sorry, bukan tempatnya preposisi, berarti itu tempatnya keterangan. Oke, okay. seperti itu, teman-teman. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita tutup. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada ya? Mau nanya, Mister. Oh, boleh. Silakan, Miss. Uh, yang nomor delapan. Oke, okay, nomor delapan. Itu kan setelah preposisi for. Itu tadi iya. harus ditambah adjektif dulu ya sebelum noun itu. Kenapa ya tadi? Nah, sebenarnya enggak wajib ada adjektifnya, Miss. Ya, jadi kan setelahnya for itu kan for itu kan preposisi. Preposisi itu selalu butuh objek. Ya kan? Nah, objek itu misalnya diikuti kata benda jamak nggak apa-apa. Ya, teman, -teman misalnya sandal saja nggak apa-apa. Nah, tapi kan di pilihan ganda nggak ada. Di situ sandal saja nggak ada. Di situ panjang-panjang, teman-teman. Nah, berarti noun itu yang bisa memanjangkannya atau yang bisa bikin kata benda itu panjang tadi subjek tadi objek, ya, itu adalah kata sifat. Nah, masih ingat materi kita terakhir, kata sifat itu letaknya di sebelumnya kata benda, mis. Jadi cari yang kata sifat dulu, baru kata benda, seperti itu. Kalau yang alfa, nah itu kan, dan itu juga preposisi, teman-teman. Nah, sebelum nabrak preposisi itu nggak ada kata benda sama sekali. Boleh dicek di kamus, teman-teman. More itu kelas katanya ada dua ya. Dia bisa jadi kata sifat, bisa jadi keterangan. Accurate itu adalah kata sifat. Nah, nggak ada kata benda setelahnya nggak bisa. Kemudian kalau yang Bravo, nah itu ada kata benda sandayels diikuti more. Maksudnya sebelumnya ada more sama kata sifat accurate. Nah urutannya udah benar mengikuti materi kita kemarin. Ketika adjektif nempel dengan benda yang dijelaskan tempatnya adalah di sebelumnya. Seperti itu miss. Jawabannya Bravo. Kalau yang Charlie itu ada kata benda di setelahnya for, ya kan? Sebenarnya udah benar di sini. Cuman karena setelahnya ada more accurately. Itu adalah keterangan cara, teman-teman. Yang mana keterangan cara tidak bisa menjelaskan kata benda. Jadi Charlie nggak bisa. ya Yang bikin salah more accurately-nya. Nah, kalau yang delta di situ uh, sama kayak yang alpha tadi. Sebelum nabrak preposisi then, itu nggak ada kata benda sama sekali. Miss. Jadi nggak bisa. Kita butuhnya objeknya for. Uh, Dapat nggak, Miss? Maksudnya seperti ini bukan pertanyaannya. Oh, iya, iya. Oke, okay, makasih, Mister. Sama-sama. You're welcome. Oke, okay, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Nggak ada ya. Nanti kalau teman-teman ada waktu memang disarankan untuk hajar latihan dulu sebelum tes atau kalau teman-teman bisa pastikan sebelum real test, kalau yang asli dari ITS itu kan lumayan mahal, teman-teman. Nah, itu saran saya simulasi dulu. Pastikan dulu yakinkan dulu kalau nilai teman-teman sudah uh, di atas uh, yang diinginkan misalnya 500 uh, target teman-teman ya simulasi dulu uh, target tes di atas 500 nanti bisa gitu apalagi untuk meyakinkan itu tesnya uh, kalau bisa lebih dari sekali supaya uh, apa namanya valid atau konsisten oh kalau nilai saya terus di atas 500 berarti udah uh, ketika tes kemungkinan besar itu nanti 500 ke atas seperti itu Baik thank you so much teman-teman uh, Good luck ya yeah. I'll see you again next time the last Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh And have a good day guys See you next time